dikasih 3 ekor, 4 ekor gelut. Itu tema ada seorang yang sementara mengangkat bubu. Sebentar kita lihat apakah banyak ikannya yang kita minta atau kita beli. Oke. Perhatikannya. Oke. Okay. Lumayan ikan dari nelayan-nelayan yang ini. Ini ada ikan belut, ada ikan durian, ada ikan merah. Nah, kita mau ambil ikan durian ini, kita olah sebentar. Sama teman-teman kita olahnya di dalam gua guys, kita makan bulat di dalam gua. Karena kulit dari ikan durian ini dia sangat keras, jadi membutuhkan api yang begitu besar. Jadi kita akan bakar mungkin sekitar 1 jam. Ini durian ini memang paling tebal. Oke teman-teman, kita siapkan dulu kayunya, kemudian kita buat api. Karena memang ikan durian ini untuk kita merontokkan duri-duri yang melengket pada badannya harus dirontokkan menggunakan api yang begitu panas. Nih, sebentar kita lihat caranya gimana. Ini ikan kita taruh di atas bara seperti ini. Ini kita menunggu selama 1 jam ke depan. Ketika sudah meledak atau meletus baru kita angkat. Runtuh, tapi sisa kulitnya setebal ini.
teman-teman. Kan duriannya sudah matang atau sudah hangus ini. Jadi kulitnya bisa dibuka atau kita kelupas. Ini isi dari ikan durian, dia terletak di belakang kulitnya. Dia ibarat cangkang yang melindungi daging. Ini sudah hangus gini, tapi di dalamnya masih utuh ini. Kita olah, kita angkat. Sebentar kita lihat caranya gimana kita menguliti kulit dari ikan durian ini. Ini yang ahli di bidang ini, Haike atau ada ikan. Rontokkan duri-durinya dulu. Duri-duri yang menancap tadi, yang banyak tadi harus dirontokkan. Kalau sudah hangus begini kan sudah lembek. Ini begini caranya kalau mengolah ikan durian. Yang besar. Enggak mau dapat ini. Ini hatinya. Ini paling enak ini. Ini banyak buru. Enak ini. Iya, ini. Ini telurnya ini. Mantap. Enak sekali telurnya dimakan tuh. Mantap. Ini telurnya guys. Itu kedemang lagi. Mantap. Sekali. Ini empedunya. Harus dibuang ini. Buang. Telurnya guys. Telur dari ikan durian ini sangat bernutrisi untuk perkembangan otak anak. Jadi sangat direkomendasikan bagi ibu-ibu yang mempunyai balita untuk memberikan telur ikan durian ini kepada anaknya.
ini hatinya juga dimakan. Ini ikan yang penuh nutrisi ini. Luar biasa sekali. Bisa dapatkan ikan begini. Kita sudah habis ambil isinya. Ini tinggal kulit ini. Tinggal kulit. Dagingnya harus dipisah-pisahkan dari tengkorak-tengkoraknya. Dari tulang-tulangnya. Nih, harus dipisah-pisahkan begini. Dipisah-pisahkan dia, tarik. Kemudian kita goreng guys, sebentar. Nih guys, hasilnya 2 piring. Ini telurnya, ini isinya. Lebih banyak telurnya daripada isinya guys. Kita goreng. Ini kita goreng guys. Kita goreng di dalam gua. Oke, selesai. Oke, kita dulu. Jadi kita habis melakukan begini, kita bersihkan semua sisa kotorannya supaya pantai kita tetap terjaga. Kita harus jaga pantai kita agar tetap asri, supaya anak dan cucunya kita menikmati hasilnya juga nanti. Mantap. Kita mulai menumis sebentar. Sini ada koki kita, adik Eken. Dia telah mempersiapkan bahan-bahannya. Situ ada tomat dan lain sebagainya. Saya sendiri membersihkan dulu kuali untuk persiapan menggoreng sebentar. Jadi memang ini guanya sangat unik. Nah, ini bahan-bahannya. Oke guys, sekarang kita mulai masak. Di sini ada bahan-bahannya. Ini ada chili atau lombok, ada tomat, asam, bawang merah, bawang putih. Jadi kita satukan sebentar. Kita mulai goreng. Tadi ini ada telurnya juga. Ini ada isinya, dagingnya. Satu, pakai penyedap rasa. Oke, kita mulai goreng. Tumis. Kemudian telurnya. Ini telurnya, sedikit saja dia. Sudah semua, untuk semua di sini. Oke. Oh.
Dah. Luar biasa. Mantap. Mantap, guys. Woi, sudah dapat. Sudah. Mantap, mantap, mantap. Mantap, mantap. Waktunya makan, guys. Semua menu telah disiapkan. Kita berada di dalam gua Batu. Oke, teman-teman semua, kita sudah selesai makan. Tadi kita makan dalam goa. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di video-video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan.